sekarang udah di pasar nih. Pasarnya masih sepi. Keliling, walaupun terang tapi masih sepi. Lagi nunggu, kita sedang menunggu pedagang yang sudah pesan. Kita tunggu sebentar ya. Oke. Halo sobat, kita sekarang sudah ketemu penjualnya. Ini sekarang kita ngikutin dia. Katanya mau ditaruh di lapaknya dia. Kita lihat lagi. Halo, kami sudah selesai dari rumah Ibu Simarmata tadi. Ngantarkan semua hasil. Jadi tadi dia minta kita datang ke rumahnya, dekat dengan pasar. Negosiasinya nggak panjang, hanya 10-15 menit. Dia borong semua dengan harga 6.000 per kilo. Jadi kita tadi terima uang 1.680.000. Dan itu panen keempat kita. Kalau nanti masih diizinkan Tuhan, kita akan bisa panen sekitar 30 hari lagi. Selama 30 hari ke depan. Sampai umurnya mendekati umur 90. Dan itu sangat tergantung keadaan cuaca. Kita nanti akan panen 2 hari sekali setelah ini. Oke, sobat muda, agri muda, itu dari kita. Tuh, lihat wajahnya sudah senang-senang. Kami mau pergi dulu, pergi minum bandrek. Oke, sampai jumpa. Sekarang setelah selesai semua urusan pemasaran, ini sekarang jam berapa? Jam setengah dua. Kita udah bisa duduk-duduk nih sini sama Bung Haps, sama Bung Leo, sama Bung Marius menikmati bandrek susu. Mantap nih. Mantap. Mantap. Oke. Ya, itulah kira-kira perjalanannya agribisnis. Salam agribisnis. Sukses piramida.